Cleo atau PT Sariguna Prima Tirta merupakan pemain sekunder di industri AMDK yang penuh dengan kompetisi. Dengan market cap 1,35 triliun, Cleo sempat naik 18 kali lipat sejak IPO. Namun sejak saat itu hingga sekarang atau sekitar 3 tahun sejak menyentuh titik tertingginya di kisaran Rp670 per lembar, saham Cleo hanya di situ-situ saja, walaupun sempat breakout di bulan Oktober 2022 yang lalu. Saat video ini dibuat, Cleo masih berada di kisaran Rp560 per lembar. Nah, kira-kira apakah Cleo masih layak untuk investasi? Di video ini saya akan membahas update kinerja dari perusahaan milik orang terkaya di Indonesia peringkat ke-8 versi Forbes 2022, Hermanto Tanoko. Ini adalah grafik candlestick per 3 bulan dari Cleo. Ini adalah saham yang sangat sukses setelah IPO, di mana harga sahamnya langsung bull run, beda dengan GoTo yang nyungcep setelah IPO. Cleo bahkan sempat naik lebih dari 2000% atau 20 kali lipat jika dihitung dari titik IPO tahun 2017 ke titik tertingginya di Juli 2022 yang lalu. Dari Juli 2019 hingga video ini dibuat, secara teknikal ada resisten kuat di area 600 dan support berupa trendline atau menyerupai pattern ascending triangle atau pattern bullish. Untungnya kinerja Cleo di kuartal 1 2023 ini sangat baik. Kalau misalnya kinerja kuartal 1 2023 jeblok seperti Toto, maka sangat mungkin saham bisa break trendline ke bawah. Pattern technical memang tidak menjamin arah harga bakal sesuai prediksi, namun cukup menarik untuk diamati dan untuk pasang level entry. Cleo baru saja melaporkan kinerja kuartal 1 2023 yang sangat baik, di mana revenue mengalami peningkatan 14% dari tahun lalu. Total di kuartal 1 2023, Cleo membukukan penjualan sebesar 350,5 miliar. Laba bersih juga mengalami peningkatan, bahkan meningkat 32% secara year on year dari 45,76 miliar di kuartal 1 2022 menjadi 60,58 miliar di kuartal 1 2023. Jika kita cek di laporan keuangannya di bagian penjualan antar segmen, ada dua segmen utama yang berkontribusi terhadap penjualan, yaitu segmen botol dan segmen bukan botol. Per kuartal 1 2023, segmen botol meraup 190,52 miliar dan segmen bukan botol mencetak 157,62 miliar. Yang cukup menarik adalah penjualan segmen botol yang menjadi kontributor utama penjualan. Di kuartal 1 2022, segmen bukan botol menjadi kontributor utama penjualan dengan 156,26 miliar, sedangkan segmen botol dengan 146,3 miliar. Sedangkan di kuartal 1 2023 terjadi kebalikannya. Segmen botol menjadi kontributor utama dengan 190,52 miliar, sedangkan segmen bukan botol dengan 157,62 miliar. Berdasarkan dari beberapa sumber yang saya simpulkan, ada 4 katalis utama yang membuat kinerja Cleo sangat baik sejauh ini. Pertama adalah dari industri AMDK di Indonesia yang mengalami peningkatan, khususnya setelah PPKM berakhir. Meningkatnya kegiatan di luar ruangan seperti konser, pameran, hingga perlombaan membuat permintaan air minum kemasan botol jelas meningkat. Bagi Cleo, persentase penjualan dari segmen botol meningkat menjadi 54% dari total penjualan. Bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana penjualan dari segmen botol memiliki persentase 48% dari total penjualan. Faktor berikutnya adalah dari kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi air dari kemasan yang bebas BPA atau bisphenol A. BPOM sendiri menyatakan efek negatif kemasan dengan kandungan BPA di atas ambang batas bisa berdampak buruk bagi kesehatan balita dan gangguan kesuburan pada orang dewasa. Katalis pendorong penjualan Cleo yang terus bertumbuh juga disebabkan dari kemampuan dan strategi manajemen untuk terus melakukan terobosan dari hulu ke hilir, mulai dari proses produksi yang terintegrasi, jalur distribusi strategis ke seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 channel, market tradisional, market modern, dan horeca, hingga ekspansi pabrik yang terus dilakukan. Per 2021, Cleo memiliki 27 pabrik yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Untuk 2022, Cleo melakukan ekspansi ke beberapa pabriknya yang berada di Medan, Banjarmasin, Kendari, Citerep, dan Bojonegoro. Selama 2022, Cleo juga membuka pabrik baru di Balikpapan, Palangkaraya, dan Palembang. Sedangkan untuk tahun 2023, Cleo juga sedang membangun pabrik baru di Lampung dan Manado yang diharapkan tahun depan sudah mulai beroperasi. Total, Cleo sudah menganggarkan capex sebesar 300 miliar untuk ekspansi fasilitas produksi di 2023. Faktor lain yang mungkin juga bisa dipertimbangkan adalah dari gurita bisnis dari Pak Hermanto Tanoko yang memiliki banyak usaha lain di luar Cleo.
Contohnya ada PT Avia Avian, depo bangunan, dan perusahaan perhotelan lainnya. Jadi, Cleo ibaratnya otomatis memiliki recurring income dengan memasok air minum ke berbagai perusahaan ini, khususnya di pabrik-pabrik dan hotel-hotel yang dimiliki. Coba teman-teman komen, kira-kira sering nggak melihat botol minum merek Cleo saat staycation di hotel? Sekarang, mari kita cek sekilas kinerja historisnya. Tujuannya agar kita tahu apakah kinerja cemerlang ini hanya terjadi di kuartal ini saja, atau kinerjanya memang sudah growing dari dulu. Ini adalah kinerja tahunan dari 2016 hingga 2022. Ternyata, Cleo memang terus bertumbuh, baik itu dari penjualan maupun laba bersihnya. Di 2016, Cleo memiliki total revenue sebesar 523,9 miliar dan laba bersih sebesar 39,2 miliar. Kecuali pada 2020 yang kena dampak pandemi, revenue dan net income Cleo terus bertumbuh. Total di 2022, revenue sudah bertumbuh menjadi 1,36 triliun dan net income juga bertumbuh menjadi 195,6 miliar atau memiliki net profit margin di sekitar 14%. Mungkin ada dua metrik yang saya kurang suka dari Cleo. Pertama adalah dari valuasi PER-nya yang cukup tinggi, di sekitar 34 kali saat ini. Sedangkan PBV-nya juga mahal, di sekitar 5,6 kali. Sebagai perbandingan, Astra yang kinerjanya juga tumbuh double digit dengan ukuran perusahaan konglomerat, PER-nya hanya ada di sekitar 9 kali saat ini. Kemudian, Cleo memiliki debt atau hutang yang tinggi. Per 31 Maret 2023, mereka memiliki kas dan setara kas sebesar 2,87 miliar, dengan total aset lancar sebesar 415,86 miliar. Sedangkan, Cleo memiliki hutang bank di sekitar 300 miliar yang terdiri dari hutang jangka pendek sebesar 75,9 miliar dan hutang bank jangka panjang sebesar 223,8 miliar. Apakah ini sesuatu yang berbahaya bagi perusahaan? Menurut saya tidak terlalu signifikan karena Cleo menggunakan hutang yang sehat atau berhutang untuk pengembangan usaha dan perluasan fasilitas usaha. Hutang 300 miliar saya rasa cukup reasonable, mengingat laba bersih tahun 2022 saja sudah mencapai 195,6 miliar sendiri. Saat ini ada beberapa pesaing Cleo yang cukup notable seperti Ades atau Akasa Wira Internasional, Alto atau Tribanyan Tirta, dan Sol atau Mitra Tirta Buana. Artikel dari CNBC berikut bisa memberikan komparasi singkat dari rasio-rasio keuangannya per 30 September 2022, kecuali Sol yang berdasarkan data per 30 Juni 2022. Untuk gross profit margin, Cleo memiliki 38,78%, sedangkan Sol yang tertinggi dengan 59,34%. Operating profit margin, Cleo memiliki 22,33%, sedangkan Ades menjadi yang tertinggi dengan 31,23%. Untuk net profit margin, Cleo memiliki 14,88%, sedangkan Ades menjadi yang tertinggi dengan 26,04%. Untuk ROE, Cleo memiliki 17,64%, sedangkan yang tertinggi adalah Ades dengan 26,51%. Sebagai catatan, perbandingan ini mungkin tidak apple to apple, karena Ades selain menjual AMDK, mereka juga menjual makanan, minuman, dan kosmetik, jadi tidak murni AMDK. Mengutip data dari CLSA, saat ini penguasa pasar AMDK adalah Aqua dengan penguasaan 27%, dan Le Minerale dari Mayora yang menguasai 11%. Cleo sendiri memiliki pangsa pasar 5%. Berdasarkan artikel yang saya baca dari Good Stats yang diterbitkan tahun 2022, berdasarkan survei, ada 7 air mineral favorit masyarakat Indonesia. Aqua menjadi yang paling favorit dengan 74,9%. Di peringkat kedua, ada Le Minerale dengan 62,1%. Nestle Pure Life, produk dari Ades Akasa Wira Internasional, menduduki peringkat ketiga dengan 23,6%. Sedangkan Cleo berada di peringkat keenam dengan 17,2%. Setelah membaca dari beberapa sumber, saya menyimpulkan bahwa industri AMDK di Indonesia cukup cerah di tengah banyaknya pemain di dalamnya. Sebagai contoh, menurut artikel dari Antara News berikut, pasar AMDK mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir, diantaranya karena berakhirnya PPKM yang tadi telah kita bahas. Lebih lanjut, berdasarkan data yang dikeluarkan Aspar Minas pada awal 2023, menunjukkan bahwa pemain-pemain menengah dan kecil, termasuk Cleo di dalamnya, ternyata berhasil merebut pasar dari pemain-pemain besar di industri AMDK. Salah satu indikatornya adalah dari market share pemain AMDK dengan galon bening atau yang rendah PPA yang meningkat dari 6% menjadi 8%. Sebaliknya, market share dari galon isi ulang berbasis polikarbonat atau galon biru merosot dari 94% menjadi 92%.
Bagaimana menurut teman-teman? Dari data-data yang telah dibahas barusan, ternyata sedang terjadi transisi dari pemain AMDK besar ke pemain-pemain baru seperti Cleo yang memiliki keunggulan kompetitif, salah satunya dengan produk AMDK yang lebih sehat. Menurut saya, di luar valuasi Cleo yang cukup mahal untuk ukuran perusahaan AMDK, Cleo tampaknya masih memiliki prospek jangka panjang yang cerah. Selain memiliki fundamental yang oke, perusahaan ini juga memiliki growth yang sangat baik sejauh ini.